Pada zaman modern, kungfu juga sering ditemukan dalam opera ataupun drama musikal. Opera dan drama musikal bertemakan kungfu mendapat banyak respon positif dan memiliki banyak penggemar. Oleh karena itu, kungfu kemudian diangkat menjadi genre film di Cina. Film bertemakan kungfu mulai menunjukkan popularitasnya di tahun 1970-an di tangan aktor ternama yaitu Bruce Lee. Setelah itu, muncul aktor seni bela diri lain seperti Jackie Chan, Jet Li, dan Donnie Yen yang membuat film genre kungfu semakin diminati banyak penonton. Perjalanan kungfu dari seni bela diri menjadi genre di beberapa opera, drama, film, dan episode cukup panjang. Saat ini, kungfu bisa ditonton dimanapun dan dapat dipelajari dimanapun. Kungfu juga bisa dipelajari oleh siapapun dan dari negara manapun. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir untuk siapapun yang ingin belajar bela diri kungfu.